Qala Syekh Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa amrul munjiyat fa yashtamilu ala asharati kutubin, dan adapun bagian rukun seperempat, maksudnya bagian tentang pembahasan yang dapat menyelamatkan, maka dia fayastamilu ala asharati kutub, meliputi atas 10 kitab. Nanti dibahas di sini, kitab taubati, kitab taubah, dibahas nanti tentang taubat, bagaimana taubat. Pertama taubat, karena kalau kita pengen melakukan sesuatu nggak bisa tanpa didahului dengan taubat. Taubat dulu, minta maaf dulu, istighfar dulu, taubat dulu. Mau kita bisa sabri, kitab sabar. Nah, setelah itu baru sabar. Mau kita bersyukri, kitab syukur. Baru syukur. Wa kitabil khawbi, kitab tentang takut kepada Allah. Wa raja'i, dan harapan kepada Allah. Wa kitabil fakri, kitab fakir, susah, butuh kepada Allah. Wa zuhdi, kitab zuhud. Wa kitabil tawahid, wa tawakul, kitab tawahid dan tawakal. Tauhid, mengisahkan Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa kitabil mahabbat, kitab mahabbat, cinta kepada Allah. Wa syauqi, rindu kepada Allah. Wa al-umsi, senang sama Allah. Senangnya sama Allah aja. Sama manusia enggak senang, sama makhluk enggak senang. Itu ada pembahasan itu nanti. Ar-ridha, dan kitab ridha. Apa yang Allah takdirkan, ridho, nerima. Ya, ridho. Ridho itu nerima. Kalau kamu sama orang tua disuruh pakai baju ini, lalu kamu nolak maunya yang itu, kamu namanya belum ridho. Kayak gitu. Kata umi kamu, umpama, ini nak pakai baju ini nak, enggak mau. Aku mau yang ini. Namanya kamu enggak ridho. Jangan begitu. Kalau kamu dipilihkan oleh ibu kamu pakai baju ini, nurutin. Pakai baju ini nak, baik ma, baik umi. Pakai baju ini nak, baik umi. Pakai baju ini nak, baik umi. Kamu namanya ridho. Saya yakin insya Allah kamu jadi orang berhasil. Amin. Dari situ. Sama dengan kita kepada Allah. Kalau kita ridho, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai baju putih ini bukan mau saya, karena disuruh pakai baju putih. Kamu belum pernah melihat saya pakai baju selain putih, karena disuruh untuk baju putih. Kan putihnya kurang keren, yang keren kan karena klinik gitu ya, warna-warni yang kerennya begitu. Disuruh pakai baju putih. Kita baru usaha ridho, disuruh kita ridho. Mudah-mudahan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kitab niat, kitab niat. Nah, niat. Nanti akan bahas tentang niat. Jadi ya,
jadidu safinatakum, perbaharuilah kapalmu. Ai niyatakum, maksudnya niat kamu. Kamu belajar setiap hari di sini, perbaharui niat kamu mau ngapain. Makanya saya pesan kalau bisa bangun tidur niat. Nawaitu ta'aluma lil ilmi lillahi ta'ala. Bangun tidur niat sama Allah, pengen belajar ilmu. Insyaallah Allah akan kokohkan niatmu dan akan disesuaikan dengan amalmu, dan insyaallah Allah akan berikan keberhasilan. Jadi ketika kita pasang niat setiap hari mau belajar, maka insya Allah perbuatan kita akan selalu ingin belajar. Apabila ada sesuatu yang merusak daripada niat itu, selain belajar, enggak mau. Kita singkirkan. Jadi niat ini penting. Kalau bukan ada perbuatan yang mengarah kepada selain belajar, selain ngaji, tinggalkan. Selain ngaji, tinggalkan. Selain ngaji, tinggalkan. Semuanya ngaji, belajar. Ngobrol sama teman dalam rangka ngaji, belajar. Bercengkrama sama teman dalam rangka belajar. Bukan yang haram-haram. Itu niat. Mau kesini mau ngapain? Mau belajar, pasang niat benar-benar mau belajar, bukan mau main, apalagi mau maksiat. Enggak ada. Maka kalau seperti itu, Allah akan senyum kepadamu. Allah akan cinta kepadamu. Dan Allah akan janjikan kamu maqamal mahmud. Dan belajar kamu akan dimudahkan semuanya. Ngapalnya mudah. Paham kitabnya mudah. Baca kitabnya mudah. Semuanya mudah. Wasidqi, dan jujur. Benar. Jujur ini benar. Bahasa Betawi itu orangnya benar-benar banget. Benar-benar. Orangnya benar-benar banget. Bebeneran orangnya, bebeneran. Nah, ini sama sidik. Bebeneran. Masya Allah. Bebeneran banget. Bebeneran apa? Bebeneran orangnya bener, jujur. Bebeneran. Enggak kelihatan tuh. Bohongnya, dustanya, kazibnya enggak kelihatan. Yang kelihatan bebenerannya. Ada seorang tua mengatakan sama anaknya, lu mah jadi orang bebeneran banget. Subhanallah, diakui sama orang tua bebenerannya kita, bahagia kita. Jangan sampai diakuin jeleknya, lu jadi anak solengian banget. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lu jadi anak kurang ajar banget. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Lu jadi anak bebenderan banget, ya Allah. Masya Allah, makasih ma. Doain ayah ma. Doain ayah ma. Doain ayah. Itu yang begitu tuh bakal berhasil. Wal ikhlas, dan ikhlas. Ikhlas, ngaji ikhlas, ikhlas. Orang kalau ikhlas ngelihatnya enak. Adem, Masya Allah. Wa kitabil muraqabati, dan nanti ada kitab muraqabah. Jadi muraqabah itu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Dan kita merasa kita diawasi.
Kayak kamu lagi di bawah lantai, lalu kamu ngelihat ada orang lagi ngeliatin kita di atas. Atau ada CCTV, kamu melihat ada CCTV dan orang lagi perhatiin kita. Kita diberi rasa itu. Nah, ini sama Allah diberi rasa. Nanti ada pembahasan ini. Wal murah wal muhasabah, tidak muhasabah, selalu muhasabah. Muhasabah, memeriksa diri, banyak dosa. Ya Allah, main-main terus. Aku kenapa main-main terus dari pagi, dari siang, dari pagi, siang, sore, malam. Kenapa main-main terus? Ya Allah. Padahal udah ngaji, padahal udah dibilangin, padahal udah ditegur, padahal udah dituntun, kenapa masih main-main aja? Ya Allah, maafin aku ya Allah. Maafin aku ya Allah. Muhasabah. Maafin aku ya Allah. Nah, ini nih akan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mudah kita untuk bertobat selalu kepada Allah. Wa kitab tafakkur, dan tiba kitab tafakkur, berpikir merenung. Merenung, kita udah dikasih mata oleh Allah, buat apa mata ini? Dikasih telinga oleh Allah, dikasih pikiran cerdas, badan sehat ya Allah, dikasih kaki yang bisa melangkah. Kita berpikir sama Allah. Mau kita bizikril mauti, kita menyebutkan tentang mati, ingat mati. Apa yakin kamu 1 tahun masih hidup? Belum tentu. Walau oh, saya masih muda, masih panjang. Banyak orang masih kecil dan mati. Ingat mati. Ini penting, ingat mati. Untuk akhirat, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat. Amin.